Oke, di sini kita akan coba mencukur jenggot pakai ini. Nah, kenapa saya pakai kacamata? Kemarin terakhir nyukur jenggot, ininya itu masuk ke mata. Jadi, bulunya itu ada yang masuk ke mata dan bikin belekan lama itu. Kita coba ya. Suaranya seperti ini. Nah, ini kita pasang ininya. Apa ya namanya, ora ngerti aku. Nah, ini seperti ini jadinya. Harganya sekitar 100 ribuan saya beli. Bentuknya seperti ini. Ini bisa benar-benar tipis seperti silet gitu loh. Akan bisa bersih. Nah, ini untuk jenggot, jadi pasang ini yang 4 mm kalau nggak salah. Jadi kan lebih aman kalau gini. Nah. Nah, ini apa itu? Rambutnya itu sering lompat-lompat dan masuk ke mata. Kemarin itu benar-benar masuk ke mata itu. Dan tahunya setelah 3 hari mata belekan gitu, kena itu dapat rambutnya itu ada yang masuk. Rambut kecil gitu kan.
Oke, selesai. Jadi cepat lebih rapi ya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba dan semoga sukses selalu.